Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gregas ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu jenis-jenis oli yang digunakan untuk mobil Panther atau mobil minibus Isuzu Panther. Kali ini saya akan berbagi ada empat oli. Sebenarnya ada 5 oli yaitu untuk digunakan untuk mobil Panther. Apa saja jenis-jenis oli atau minyak yang digunakan untuk mobil Isuzu Panther? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Greygas ya, untuk oli atau minyak jangan sampai salah ketika kita memasukkan pada mesin mobil Isuzu Panther. Oleh karena itu perlu sahabat Greygas ketahui ada 5 jenis minyak atau oli yang diperuntukkan untuk mengisi mesin pada mobil Isuzu Panther. Yang pertama adalah ini untuk minyak atau oli power steering. Untuk merek bisa bebas menggunakan merek apa saja, ini hanya sebatas contoh. Untuk oli power steering ini menggunakan SAE 30. Jadi jangan sampai salah ketika kita memasukkan minyak atau oli power steering. Ini harus peruntukannya. Misal untuk minyak power steering yang kita masukkan pada minyak power steering. Jangan sampai ketika minyak power steering kita masukkan pada minyak rem atau minyak kopling. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menjelaskan minyak power steering, selanjutnya adalah minyak korsneling. Korsneling ini letaknya ada bagian bawah tungku atau tongkat korsneling ya. Dan untuk kekentalannya sendiri ini menggunakan ukuran 90 SAE. Nah, ini adalah lebih kental jika dibandingkan dengan oli power steering. Jadi bentuknya seperti ini. Ini jangan sampai salah, ini peruntukannya atau fungsinya untuk minyak power steering. Kemudian selanjutnya adalah minyak rem. Minyak rem ini fungsinya untuk rem cakram. Bisa juga nanti digunakan untuk master kopling atau minyak kopling. Jadi jika koplingnya menggunakan hidrolik, maka perlu bantuan minyak rem ini. Jadi ini ada 2 fungsi, bisa digunakan untuk minyak rem atau juga untuk kopling. Kemudian yang keempat adalah oli mesin. Ini oli mesin juga berbeda-beda untuk SAE-nya. Jika oli untuk mobil bensin berbeda dengan oli untuk mobil solar. Jangan sampai salah ketika kita menggunakan oli mesin yang seharusnya untuk mobil diesel kita berikan dengan oli untuk mobil bensin, atau sebaliknya yang seharusnya untuk mobil bensin olinya kita gunakan dengan oli untuk mobil diesel. Oleh karena itu untuk SAE-nya juga harus kita lihat. Kemudian yang terakhir sebenarnya ada oli satu lagi, cuman ini contohnya belum ada karena belum saya ganti, yaitu oli gardan. Oli gardan ini letaknya di paling belakang, yaitu untuk gardan. Jadi ada 5 jenis oli yang digunakan untuk mobil Isuzu Panther. Semoga
video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami. Tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gregosia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Salam Gregosia.